Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Strabis, bertemu lagi dengan saya Dede Sandan. Dan kali ini kita akan membahas tentang laba, ngobrol-ngobrol dengan salah seorang pengusaha UKM di Bandung yang sudah melanglang buana melalui pameran ke depan dunia. Seorang pengusaha fashion yang cukup berhasil, yaitu Mbak Nia, ownernya House of Catalia di daerah Pasar Baru Bandung. Insya Allah kita akan banyak mengambil pelajaran dan juga beberapa inspirasi dari Mbak Nia. Yuk kita datangi Mbak Nia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Akhirnya bisa sampai di sini juga. Alhamdulillah. Ya Mbak, kita ngajak Mbak Nia untuk kenalan dan juga memberikan inspirasi nih buat sahabat-sahabat Strabis ya, terutama kan sahabat-sahabat yang tahu. Ini mbaknya kan bisnis ini mbak, fashion ya? Fashion ya. Itu emang sejak kapan tuh mbak? Untuk House of Catalia ini dimulainya sih di tahun 2014. Kalau sebelumnya itu sebenarnya konsepnya baju anak-anak. Baru mulai House of Catalia 2014 dan mulai untuk produksi sendiri di tahun 2015 akhir. Terus idenya dari mana? Kan kadang-kadang ya kalau misalkan saya tanya nih teman-teman atau sahabat-sahabat Strabis nih, kau mau pengen bisnis apa? Rata-rata kalau misalkan diarahkan untuk bisnis fashion, mereka angkat tangan. Wah, bisnis fashion tuh banyak saingan lah. Terus juga nggak punya ide lah. Nah, kenapa nih mbak nih milihnya fashion? Emang suka ya fashionnya emang di fashion gitu kan? Oh, gitu. Menarik sekali, menantang bahkan untuk perkembangan mode yang sangat cepat sekarang gitu kan? Dan saingan itu dijadikan pemicu malam untuk kita tuh berkreasi. Kita kan nggak cuma online kan sekarang, apalagi ada online ya, kita ada offline nya gitu kan. Untuk model-model banyaklah acuan-acuan yang saya ambil. Terus katanya kabarnya pernah ini juga ya pameran ke beberapa negara juga ya. Alhamdulillah udah dapat kesempatan untuk pergi ke Thailand. Kemarin terakhir bulan Juli kemarin diundang untuk acara Halal Expo dari konsulat Indonesia untuk mengisi stand di sana. Alhamdulillah respon masyarakat Thailand maupun Indonesia yang ada di sana juga alhamdulillah. Oh gitu ya. Oh masuk Halal Expo juga ya? Iya. Ini bikin sendiri atau ada juga yang beli jadi jual? Kalau untuk di galeri ini ada yang buat sendiri, ada juga yang bikin jadi. Soalnya kita juga di sini tidak untuk baju muslim kan, ada yang untuk baju hari-hari juga, ada barang impornya juga. Karena kita posisikan di dekat Pasar Baru ya, memang harus menyediakan dan juga untuk berbagai segmen gitu kan. Dan kita tambahkan untuk House of Catalia ya, brand kita sendiri itu pakaiannya lebih ke baju muslim dan baju-baju etnik. Kabarnya katanya pernah juga didatengin ya dari bule gitu ya, dari Malaysia. Iya. Sering juga ya kalau Malaysia hampir tiap minggu ya tiap Bandung minggu. Itu Bandung tuh favorit banget untuk Malaysia karena untuk penerbangan kan langsung ke ini dan harga mungkin dari Bandung dan fashionnya cepat banget kan di Bandung gitu. Kalau untuk wisatawan luar ya untuk yang datang ke Bandung ada kan banyak juga. Jadi buat sahabat-sahabat nih yang merasa kalau misalkan mau berbisnis fashion merasa tegang duluan, takut duluan, jangan takut justru ya. Coba dulu. Coba dulu aja ya. Gitu ya. Karena tadi berdasarkan inspirasi dari Mbak Nia nih bahwa Mbak Nia berbisnis berdasarkan fashion. Makanya sahabat-sahabat Strabis nih yang pengen mulai bisnis, ide bisnis itu sebetulnya dari mana sih ya? Bisa yang pertama bisa dari pengalaman ya mbak ya, pengalaman terus juga bisa dari latar belakang pendidikan, bisa juga dari passion gitu ya, dari apapun sebetulnya bisa menjadi ide bisnis. Cuma menurut yang namanya ide bisnis yang paling hebat itu apapun bisa jadi hebat gitu ya, selama ide bisnis itu tidak hanya sekedar wacana, harus action gitu ya. Jadi yang terbaik itu kan dilakukan. Kalau misalkan wacana terus, rencana terus, ide sehebat apapun hanya sebatas ide. Iya, udah kelewat ya. Udah kelewat.
Dan ternyata dari tahun 2014 sampai sekarang udah lumayan berkembang ya, Mbak. Alhamdulillah, pastilah ada naik turunnya ya, namanya itu bisnis. Cuman alhamdulillah kita masih bisa bertahan dan mengikuti pesaing. Sekarang kita berambah juga ke online. Kita ada dua online di Instagram. Karena kita juga dari seller-seller. Di sini ada seller-seller yang tersebar dari seluruh Indonesia, maupun kirim keluar juga. Oh, ada katalog juga ya? Insya Allah sedang dibuat kalau katalognya. Kalau selama ini cuma kayak foto-foto aja deh untuk reseller yang membutuhkan, nggak tempat di sini kita kirim. Nanti next akan dibuat katalog. Tapi di IG-nya sekarang udah jalan kalau IG ya. Sudah. Jadi buat sahabat-sahabat nih yang pengen coba-coba, bukan coba-coba ya, pengen serius, pengen serius berbisnis dan dimulai dengan bisnis fashion dengan cara reseller, bisa juga ke Kekeria ya. Bisa, itu mudahan banget. Menghubunginya kemana nih? Boleh langsung kontak ke Instagram kita, ada di House of Katalea. Ada juga bisa ke offline store kita di Jalan Pecinan Lama nomor 6 seberang Pasar Baru. Oke. Kalau misalkan Pasar Baru pasti gampang ya nyarinya ya. Terus karyawan udah ada berapa di sana? Kalau karyawan sendiri untuk yang sekarang ini kalau di toko ada 2. Sebelumnya ada 4, cuman biasanya itu magang kan. Sekarang untuk itu 2 karena kita juga terjun langsung. Saya dan suami juga ada di sini karena kalau kitanya langsung ada tuh memang beda sih feel-nya. Iya. Kalau untuk karyawan ada penjahit juga di belakang, ada workshopnya juga di sini langsung. Oh, jadi bisa langsung lihat nanti gitu kalau misalnya datang ke sini pembuatannya kayak gimana gitu. Jadi sahabat-sahabat itu tadi inspirasi dari Mbak Nia yang namanya ide bisnis itu bisa muncul dari mana saja. Kalau Mbak Nia tadi dari passion, dari kesenangan, yeah. Seneng sama baju gitu. Senang. Ya. Seneng baju. Seneng belanja. Oh, seneng belanja justru. Yeah. Dari seneng belanja. Jadi kalau misalkan sahabat-sahabat strategis punya ide bisnis dari apapun gitu, latar belakangnya apakah dari pendidikan gitu ya. Kayak misalkan ada teman-teman yang asalnya sekolahnya di bidang mekanik. Terus jadi bengkel gitu kan, atau misalkan karena pengalaman, yeah. Misalkan kuliah di mana, yeah. Terus kayak Mbak Nia ini kuliahnya di hukum ya? Bukan, PIKOM. Oh, PIKOM. Kami yang hukum. Oh, kami hukum. PIKOM kan komunikasi kan berhubungan juga dengan ini ya, dengan fashion ya. Tadi saya dulu jurnalistik. Oh, jurnalistik. Ya, meskipun misalkan latar belakang pendidikan dengan pengalaman kerja kita tidak bertolak belakang, misalnya itu kan bukan berarti bahwa istilahnya kita menghambat kita untuk usaha, karena ide usaha itu bisa dari mana saja. Ya, yang penting itu tadi yang dilakukan ya. Iya, harus dilakukan. Harus dilakukan. Nah, jangan seperti saya misalnya. Banyak orang bilang saya itu GJ. Kuliah misalkan di teknik geologi, yeah. Terus kerja latar belakang pengalaman kerja di perbankan, terus sekarang jualan madu gitu kan. Tapi ternyata setelah dijalankan, apalagi yang namanya sekarang era keberlimpahan ya Mbak ya, yang namanya informasi, yang namanya belajar itu relatif lebih gampang dari banyak yang dulu gitu, yeah. Ya. Oke, okay, sahabat-sahabat, itu inspirasi yang bagus sekali dari Mbak Nia gitu. Jadi kalau misalkan sahabat-sahabat membutuhkan ide bisnis, itu bisa digali dari mana saja. Yang penting adalah dilakukan, jangan sampai ide itu hanya sebatas ide dan tidak menjadi sesuatu yang bisa kita actionkan. Itu ya Mbak ya. Terima kasih ya Mbak. Dan jangan lupa kalau misalkan sahabat-sahabat pengen tahu lebih banyak tentang House of Katalea ini, sahabat-sahabat bisa main, bisa belanja ke House of Katalea di Jalan Pecinan Lama nomor 6. Seberang Pasar Baru. Seberang Pasar Baru ya. Oke. Okay. Ya. Kalau dari Pasar Baru ada Bank BRI ke KFC ya. Iya, langsung ke kiri. Langsung sebelah kiri ada. Oke. Okay. Oke, makasih Mbak Nia. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya di episode selanjutnya, kita ngobrol yang lebih seru lagi ya. Oke, sahabat-sahabat, terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan memberikan inspirasi, memberikan informasi dan juga peluang bisnis buat sahabat-sahabat. Dan terutama tadi itu yang harus digarisbawahi, apapun idenya lakukan dari sekarang juga. Oke, okay. Saya Deden dengan Mbak Nia, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.